hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani. Ana kalau baca hadis ini takut. Apa kata Nabi SAW? Wa inna rajula la yusalli salata 60 sana wa lam tuqbal lahu salah. Ada orang yang sholat selama 60 tahun sholat, ya. Satu pun sholatnya enggak ada diterima. Satu pun enggak ada diterima. Kenapa? Asal-asalan sholat. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Dan kita tahu firman Allah, fawailul lil musallin. Orang sholat masuk neraka. Jangan bicara enggak sholat. Karena kadangkala kalau Anda sampaikan sholat, ada orang, udah lah Ustaz, gak usah bicara sholat harus benar, harus gini, harus gitu. Yang perlu dibicarakan itu yang gak sholat. Subhanallah, Anda katakan. Iya, kita mengajak yang tidak sholat untuk sholat. Dan kita mengajak yang sudah sholat, agar sholatnya diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah ancam. Fawailun lil musallin. Siapa mereka? Alladhinahum an salatihim sahun. Alladhinahum yura'un. وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ. Tuh, orang-orang yang sholat tapi lalai. Waktunya, rukunnya, wajibnya, syaratnya. Udah ini gak benar. Ada orang yang Masya Allah, sholatnya benar, tapi masalahnya di yang kedua. Yura'un, riya. Ada orang yang sholatnya benar sesuai dengan sunnah, tapi riya, gak diterima. Ada orang yang ikhlas, sholatnya ikhlas lillahi ta'ala. Cuma masalahnya dia enggak sesuai dengan aturan. Tetap harus sesuai dengan sunnah dan ikhlas lillahi ta'ala.